Inilah teman-teman, ini yang setelah saya bersihkan tadi. Inilah manggar bunga aren yang keluar yang kedua kali ya teman-teman. Dan ini yang pertama kali yang sudah saya lakukan pemotongan 2 bulan yang lalu. Tapi syukurlah eneranya masih sangat lancar sekali ya teman-teman. Ini untuk yang di malam hari saya pakai penampungan yang 20 liter. Dan yang untuk di pagi hari saya pakai penampungan yang 15 liter. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti semoga mau lancar seperti kakaknya itu ya teman-teman. Nah, seperti inilah, ini yang sudah saya bersihkan tadi. Ini manggar bunga aren yang hijau dan masih muda sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini bunganya masih kecil sekali dan warnanya masih ungu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Ini baru mekar 3 minggu yang lalu ya teman-teman. Tapi sekarang saya sudah lakukan pembersihan karena bunga manggar ini tergolong sangat cepat ya teman-teman. Kalau kita garap bunganya sudah kuning, biasanya untuk pemukulannya jadinya kita kurang, untuk jedanya kita terlalu terburu-buru karena bunganya akan cepat sekali wangi ya teman-teman. Nah, seperti itulah, karena setiap aren itu, setiap bunga aren beda untuk kita cara melakukan penggarapannya ya teman-teman. Karena ini aren, bunga aren yang tergolong agak cepat, jadi saya membersihkan lengan manggarnya agak lebih awal ya teman-teman. Saya bersihkan lengan manggarnya, bunganya masih kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, dan bunga di dalamnya masih ungu. Nah, seperti inilah teman-teman pembersihan manggar bunga arennya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan semua pekerjaan kita dan dimurahkan rezeki kita ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman, ini yang baru kita iris sekitar 30 menit yang lalu. Ini sudah lebih dari 1 liter ya teman-teman. Ini adalah penampungan yang di sore hari. Nah, seperti inilah, ini manggar bunga aren yang keluar pertama kali dan udah dipotong 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Nah, dan inilah adiknya yang sudah saya bersihkan tadi. Ini masih sangat muda, baru mekar 3 minggu yang lalu. Tapi sekarang saya sudah lakukan pembersihan ya teman-teman, karena ini bunga aren yang tergolong sangat cepat ya teman-teman. Kalau kita tunggu bunganya di dalamnya sudah kuning, biasanya untuk pemukulannya kita terlalu terburu-buru, jadi hasilnya tidak bagus ya teman-teman. Nah, karena penggarapan setiap manggar bunga aren itu berbeda-beda ya teman-teman. Memang ada bunga aren yang agak lambat, tapi seperti ini tergolong bunga aren yang cepat ya teman-teman. Keluar pertama kali dan yang sudah saya potong 2 bulan yang lalu. Nah, seperti inilah teman-teman tetesannya. Nah, ini yang baru saya iris tadi ya teman-teman. Nah, seperti inilah, syukurlah setelah 2 bulan yang lalu ini saya lakukan pemotongan, tapi
sekarang masih lancar sekali ya teman-teman air niranya. Nah seperti inilah tetesannya belakang saya teman-teman. Ini saya lakukan pengirisan setiap pagi dan sore ya teman-teman. Dan ini tadi yang di sore hari. Ini untuk yang di malam hari kita pakai penampungan yang 20 liter ya teman-teman. Nah seperti inilah. Ini manggar bunga aren yang hijau ya teman-teman. Ini yang keluar pertama kali. Dan ini yang di belakang. Nanti yang saya mau bersihkan. Yang keluar kedua ya teman-teman.